What's up it's school fans? Welcome back to Timeout. When I go on a basketball court, I'm not going out there to punch nobody in the mouth. I'm not going out there to try to pick a fight with anybody. I am going out on a basketball court to simply win a basketball game. Everybody, and I remember one day. Uh him and Glenn Robinson the third. They got into it. All these guys are coming to me, like, tell him to shut up. This young ass always got something to say. But I'm like, I'm not gonna tell him to shut up. If you can't handle him talking shit, that's on you. At that moment though, the way he was getting under guy's skin, I appreciated that. You know, you couple that with the hard work that he puts in and the amount of skill that he has. And it is a recipe for a guy who's going to be successful in this league. Time out, gang. Itu adalah dua potongan video dari podcast si Draymond Green doesn't age really well. Karena yang pertama dia bilang bahwa kalau dia kelapaan basket itu bukan buat ribut, bukan buat untuk menonjok orang. Dan yang kedua dia bilang dia nggak masalah kalau Jordan Poole itu bawel di latihan. Tapi kenyataan yang terjadi berbeda guys. Langsung dibogem sama si Draymond Green biar JP nggak banyak omong langsung ancur banget sih si Draymond Green ini sih. Dan itu kenapa gue pakai jersinya Jordan Poole karena gue membela Jordan Poole guys. Tapi <laughs> hey, balik lagi dengan gue Rocky Padilla, kita kembali lagi ke Universitas Time atau tanggal 8 Oktober 2022. Hopefully everybody having a lovely Saturday right now. And of course materi utama kelas hari ini jelas lah panasnya situasi di Golden State Warriors setelah video insidennya Draymond Green dan juga Jordan Poole bocor ke publik. Baru pengen gue bahas, kok kita nggak akan tahu itu separah apa insidennya karena nggak ada videonya dan langsung boom malam-malam rame banget Instagram gue, DM gue, mention gue, ternyata TMZ Sports kemarin langsung bocorin video insidennya si Draymond Green langsung boom knock out si Jordan Poole kemarin ini Gila ya, emang Jinx Timeout itu gak ada duanya guys. Jinx Timeout itu paling juara. Gila, baru diomongin di Jinx mati Jangan dilawan lah Jinx Timeout lah. Gokil sih. Dan itu akan jadi bahasan utama kita hari ini. Tapi sebelum... Kita masuk ke bahasan utama hari ini dan itu cuma bahasan kita sih hari ini. topik itu doang satu. Tapi gue mau ada pengumuman dulu uh, tentang IBL Draft. nah ini IBL baru mengumumkan kalau IBL Draft akan diundur hingga 11 Oktober. Padahal sebelumnya harusnya tanggal 7 Oktober kemarin ini. Uh, ya tanggal 11 kebetulan gue dan istri gue lagi liburan di Bali. Tapi untungnya istri gue sangat baik ke orang dan sangat pengertian. Akhirnya gue bilang gue mau izin untuk live chat untuk IBL Draft dan sudah dapat izinnya. Sekarang tinggal tunggu internetnya. Semoga internetnya kuat di hotel Bali nanti, biar gue bisa live reaction selama IBL Draft untuk IBL Draft, live chatnya akan available untuk subscribers gue yang local draft, yang pemain lokalnya itu bisa ditonton oleh semuanya, tapi untuk yang import draft nantinya kalian harus join jadi member baru bisa lihat live chatnya, jadi pastikan kalian join jadi member ada caranya di bawah sini <laughs> dan ya gosipnya banyak banget sih sekarang ini di grup chat juga di grup chat kita di discord kalau kalian jadi member kalian bisa masuk ke discord kita tapi pastikan account email kalian di yang discord dan juga youtube itu sama biar bisa di connect dan masuk ke private channel kita dan ya penasaran sih gua pas lagi IBL draft kayaknya ada trade antara Vita Jaya dan juga Prawira Bandung kayaknya Prawira ya, pemainnya pemain oke sih kayaknya gua oke okay sih pemainnya tapi Esho. Maxi Esho, mantan pemain Charles Nasi Indonesia juga akan di draft tampaknya untuk import nantinya. Banyak yang rebutan untuk Maxi Esho sih. Wuh, kira-kira siapa yang ambil tuh ya. <laughs> Jadi, I'm very excited dong untuk IBL Draft. I cannot wait. Dan semoga kalian akan support untuk nonton live chat yang nanti ini. So, once again, thank you so much semuanya yang sudah nonton timeout hari ini. Sudah meluangkan waktunya. Pastikan kalian Uh, like dulu sekarang ini, sebelum kita mulai, dan juga subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, karena NBA season about to start, IBL season akan mulai lagi. Kita akan seru-seruan setiap harinya untuk ngomongin dan juga bahas basket di channel ini, dan juga di Discord, dan gua harus aktif juga di time uh, di time out lagi harus aktif juga di TikTok mainnya habis meeting sama TikTok Indonesia mereka berharap gua akan aktif di platform tersebut jadi doain aja guys semoga gua masih punya waktu untuk melakukan itu ya so once again thank you so much guys for the support kalau gitu kita masuk ke comment of the day comment of the day datang dari Glenn Hanafia yang mengatakan zaman sebelum sosmed kejadian yang kayak gini sering kali ya macam Steve Kerr dicepol MJ sebenarnya Menurut gue, sampai sekarang pun mungkin masih sering. Cuma, nah, sebelum gue ngomong cuma, uh, dulu juga even, Latros, pre Cekek, PJ, kalau semua, nggak ada videonya. Uh, Kobe Bryant, gue yakin sama Shaq juga dulu sering ribut. Tapi memang nggak ada videonya, guys. Nggak ada videonya. Gue pun juga kemarin masih mikir, oh, normal lah, Jordan Poole ribut sama Draymond Green, nggak masalah. Tapi, pas lihat videonya itu. Semua perspektif gue jadi berubah tentang itu dan ini. Nanti kita akan bahas itu semua, tapi... Um, gue penasaran sih orangnya si Warriors ini sebenarnya kenapa pasti kan staff Warriors lah yang punya video ini cuma staff Warriors tentang insiden ini jadi gue mikir apakah si staffnya ini tuh ada sakit hati sama Draymond dulu mungkin pernah dimaki pernah diapain sama Draymond baru senang langsung kasih ke TMZ atau memang butuh duit gitu loh butuh duit karena video seperti ini pasti dijual ke TMZ Sport akan mahal banget sih gue yakin akan harganya di atas sepuluh ribu dolar jadi kita lihat lah karena lagi investigasi kira-kira siapa yang menjadi snitch di Golden State Warriors ini, dan yakin sih, semuanya akan dipecat sih, terpas ketahuan sih, siapa yang um, siapa yang membocorkan video ini, karena ini adalah private practice private practice, tidak ada orang nggak ada media, nggak ada siapa-siapa, jadi hanya ada staffnya si Golden State Warriors saja beda nih sama IBL, ibl nggak bocor guys, no snitch di internalnya IBL, kita sampai hari ini nggak even tahu nih uh, pemain rekomendasi gimana nih apakah 150 juta, atau ada, atau nggak ada nggak bocor guys. Tiga hari, H-3 Ideal Drive, masih belum bocor Jadi salut Buat orang-orang dalamnya IBL sih Luar biasa Tapi sekarang ini Seperti gue bilang Lagi di launch uh, uh, um, ngem -ngem -ngem. Di launch uh, Investigation tuh cari orang Yang leak video ini uh, Gue rasa nggak lama lah Paling beberapa hari Juga akan ketahuan Tapi gue gak tahu Akan dirilis ke publik Atau tidak Tapi tampaknya sih Gak ada sih Tapi once again Thank you so much Untuk komennya Glenn Hanavia Really appreciate you Rock and roll Hari ini kita skip dulu Karena kita ngomongnya Agak serius Sekarang ini kita langsung Ngomong ke materi utama Kelas hari ini Kalian pasti semua Udah lihat videonya Dream memukul Jordan Poole di latihan. Gue nggak perlu post lagi videonya. Kalian pasti semua udah lihat berpuluh-puluh kali. Gue yakin di Instagram kalian, di Twitter kalian. Reaksi pertama gue adalah gue nggak nyangka kalau itu separah itu tonjokannya karena tulisannya kan selalu kayak trying to strike ataupun juga physical altercation gak ada yang bilang punching in the face jadi ini telak banget si bogemnya si Draymond Green ini Aduh, kasihan sih. Semoga nggak bonyok ya itu anak jaksel ya. Itu anak jaksel mau nongkrong, kasihan banget kalau mukanya biru-biru gitu. Tapi, that was from close range, yo. Itu deket banget, man Dan itu momentumnya loh. Momentumnya itu dia maju ke depan, gila. Gue penasaran aja sih itu bener mukanya si Jordan Poole sekarang ini seperti apa. Kalian kok kalian dari video kayak kena sih mukanya. Karena Jordan Poole sampai jatuh ke lantai. Um, ini kalau kejadiannya di luar lapangan basket, gila sih. Jordan Poole bisa charge si Draymond Green with assault, yo. With an assault charges gue yakin bisa banget sih tapi um, gue masih jujur penasaran juga kira-kira Jordan Poole ngomong apa ya ke Draymond Green sampai Draymond tuh bisa marah dan juga bisa nonjok seperti itu sih tapi kita nggak akan pernah tahu Jordan Poole ngomong apa ya tapi Draymond langsung ditawarin sama Jake Paul untuk uh, tinju 10 juta US dollar man langsung dapat offer malahan dari Jor, uh, dari Jake Paul uh, gue yakin LeBron juga nelpon dia sih gue yakin malam-malam pasti lu ngapain sih nonjok-nonjok emang lu pengen pindah ke Lakers gitu Nyapa apa sampai Trey yang pengen udah nge-tweet ya Trey yang udah nge-tweet bahwa iya yeah, he wants to go to L.A. <laughs> um, of course PR crisis PR crisis sekarang ini di Golden State Warriors um, mereka mencoba untuk nge-shape naratifnya mau seperti apa, tapi kalau dari GM mereka, si Bob Myers of course he's trying to play it down dia udah play it down banget bilangnya, oh ini normal lah, karena ini adalah tim profesional, selalu terjadi hal-hal seperti ini, uh, sebelum ada videonya gue bilang normal, seperti gue bilang, sebelum ada videonya gue bilang normal, uh, ya ribut-ribut seperti itu di tim, tapi The video change everything Karena kita bisa lihat bahwa ya nggak normal lah Lu masa mau datengin temen lu Dorong-dorong langsung langsung tonjok gitu uh, Ya, yeah, you taking him uh, You taking his space uh, Boundariesnya dilewatin Jadi menurut gua Ini nggak normal sama sekali sih Kalian bisa tulis di comment section Menurut kalian normal atau enggak di comment section uh, Gua mungkin tahu juga Jordan pun mungkin orangnya kayak sedikit slengean, Banyak gaya, trash talk Tapi tetaplah lah Nggak perlu sampai ngambil personal space-nya orang kayak gitu sih menurut gue si Draymond Green sih. Apalagi Jordan Poole mungkin ngeliat Draymond juga seperti big brother. Sebagai orang yang jagain tim ini juga. Sebagai protector of this team. Uh, ya, yeah, malah nonjok malahan gitu. Jadi gue yakin Jordan Poole akan hilang semua respect, semua trust-nya dia terhadap Draymond Green ini sih. Jadi gue lumayan... Gue jujur lumayan kaget sih, si Warriors ini gak ada plan untuk suspend si Draymond Green. Itu menurut gue aneh banget. Tapi um, pas videonya keluar, gue yakin Dub Nation gimana Dubnation, kasih tahu gue. Dubnation pasti kaget juga lah. Kasih tahu gue di comment section bagaimana reaksi kalian pas pertama kali lihat videonya Draymond Green dan juga Jordan Poole. Uh, video itu of course bisa merusak chemistry tim Warriors dan juga Menodai legasinya Draymond Mungkin awal-awal orang kayak yang lagi latihan serius Nggak akan lihat tonjokannya Draymond Nggak, Mungkin beberapa pemain, beberapa staff Even Steve Kerr mungkin belum tentu pasti lihat tonjokannya Draymond Tapi pas videonya leak ini Wah udah semuanya pasti lihat langsung lah uh, Draymond kabarnya sudah personally Tadi pagi datang ke latihannya Warriors Untuk minta maaf kepada Jordan Poole Dan juga uh, timnya secara personal Ada private conversation juga katanya dengan Steph Curry Tapi... Kalau udah nonjok gitu susah ngasih sih move on? Kayaknya dan juga ngelupain hal tersebut pasti akan awkward banget menurut gue ke depannya sih. Kecuali kalau menjadi pool anaknya harus santai banget dan pemaaf banget ya itu bisa jadi beda cerita. Tapi uh, gue juga penasaran sisi pandangnya para fans. Karena kok gue sekarang gue malu pakai jersinya nya uh, Draymond Green. Gue akan pakai. Gue main udah bilang di grup member Gua mau sih jual jersinya Draymond Green sih. Karena ya yeah, there's no coming back from this menurut gua gitu. Apa? Uh, Gua tahu dia pemain yang hebat, dia pemain versatile, dia hard and solid warriors, dia menang 4 cincin juara, tapi suksesnya dia ke nih dari sekarang sampai ke depan nanti pasti orang akan ingat insiden ini di mana dia uh, menonjok rekannya sendiri. Jadi, apakah Draymond Green masih ada one last run untuk bisa bawa Warriors menjadi juara dan membuat Dub nation memaafkannya dia? Uh, gua rasa sih dengan berjalannya waktu, kalau menurut gue berjalan berjalannya waktu, kalau memang Draymond mainnya bagus dan juga dia bisa jaga sikapnya dia, dia nggak emosian, dia nggak marah-marah sama temennya, gue rasa everybody can put this incident behind them. I think, so I think semuanya bisa move on. Um, tapi hal pertama yang harus dilakukan sama Draymond sekarang ini adalah untuk memenangkan kepercayaan selain superstarnya Warriors uh, dan juga manajemen Warriors, dia harus bisa memenangkan kepercayaannya pemain pemain muda lagi. Karena pemain muda mungkin seperti Kuminga, uh, Moses Moody, uh, James Wiseman, um, Wiggins even. Mungkin gue, mungkin pemain-pemain ini look up kepada Draymond Green dan mungkin suka minta eh uh, masukan dari Draymond ini, Tapi sekarang mungkin takut, takut dibongkar sama Draymond ini kalau mereka ada salah ngomong gitu. Jadi hal pertama menurut gue harus di repair itu adalah relationshipnya si Draymond gitu dengan pemain-pemain mudanya si Warriors. Karena nggak mau juga ntar pasti kalau Jordan Poole tiba-tiba pindah, dan gak akan extend di Warriors itu pasti akan ada omongan bahwa oh ini gara-gara insiden sama Draymond Green nih. pasti dia gak mau juga lah disalahin gara-gara dia si Jordan Poole jadi pina. jadi gue penasaran sih bagaimana nanti awal seasonnya si Warriors ini 10 game sampai 15 game pertama ini akan crucial banget menurut gue apakah Warriors will get through this incident or not untuk musim ke depan ini sih tapi kalau menurut gue ya um, selain a lot to recover untuk si Dreaming Green dari masalah ini, uh, semoga dia bisa. Gua sih doain dia bisa repair his relationship with Jordan Poole. Uh, Kalau kita lihat juga Jordan Poole orangnya lumayan santai. Tapi aside from that. Menurut gue, sekarang ini perannya si Stephen Curry sangat dibutuhkan sama si Golden State Warriors, karena kita tahu semua orang sangat respect banget dengan Steph Curry. Uh, semua orang akan dengerin dia, dan tadi pun dibilang bahwa yang private conversation adalah Steph Curry dengan Raymond Green. Uh, mungkin satu-satunya orang yang bisa menahan emosinya, Raymond ya, Steph Curry. Uh, semua pemain respect, sekarang leadershipnya si Steph Curry ini dibutuhkan more than ever untuk si Golden State Warriors. Jadi kalau memang staff pengen si Draymond stay juga ataupun juga Jordan Poole stay, eh uh, staff harus bisa check Draymond sih, harus bisa make sure Draymond emotion always in check sehingga boleh berlebihan reaksi dari Draymond Green. Um, ya yeah, apalagi karena ini Warriors trying to defend their championship dan juga ingin membuat dynastinya mereka dan mereka pasti ingin menjaga image nya mereka sebagai culture yang selalu mengutamakan kekeluargaan sih jadi kalau ada satu pemain Warriors yang bisa menyelamatkan Warriors dari insiden ini semua dan dari masalah ini semua dari semua kegelapan ini menurut gua Steph Curry adalah orang yang tepat sih menurut kalian bagaimana kalian bisa tulis di comment section di bawah ya yeah, pusing sih sekarang Steve Kerr sih Steve Kerr pasti pusing Eh, uh, gua kalau Clay kayak orang lebih santai sih Clay tapi yang lebih pusing adalah Kerr dan, uh, Steve Kerr dan Steve Kerr karena ini adalah dua orang yang menurut gua adalah the main leader juga untuk Golden State Warriors and of course eh uh, Bob Myers kami unik gimana nih kok nggak lah juga harus ada contract extension juga kali gua lupa sih kontrak gua tadi nggak sempet cek kontrak uh, kontrak si Draymond tapi yang pasti kan Jordan contract extension. Sekarang ini gimana nih, masih betang gak kan? Jaren Paul di Golden State Warriors itu adalah pertanyaan besar ya sih karena of course setelah dari ini nggak mungkin lah Joran nggak mikir dua kali empat kali lima kali untuk resign dengan Golden State Warriors jadi huh pusing pusing deh ya, tuh Draft Nation tahun ini belum juga mulai belum juga mulai baru juga pulang dari Jepang main nih dramanya udah parah banget sekarang ini tapi Ya, yeah, it's gonna be an interesting season untuk Golden State Warriors. Semua mata akan menuju mereka lagi, Pak. Biasanya orang udah fokus ke Golden State Warriors ya. Sekarang ini makin fokus lagi setelah insiden ini karena kita pengen tahu bagaimana kelanjutannya juga. Kira-kira disciplinary action apa yang akan diambil yang diambil sama Golden State Warriors untuk Draymond Green so, time out, Gang? Gila, hampir 15 menit kita bahas Draymond Green doang sama Jaren Poole. Uh, It's a little time, of the hari. once again, thank you so much, guys, for always supporting this channel. Don't forget to like, don't forget to comment. Have a great Saturday night, everybody. Stay safe, stay healthy, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.